menjelaskan cara penggunaan bokapan nih. Nah, jadi bokapan ini itu dibuat untuk mengeksplorasi karir siswa SMP. Nah, bokapan ini juga bisa digunakan oleh guru BK dan siswa, di mana bokapan ini bisa digunakan dalam proses pemberian layanan BK, dan siswa juga bisa menggunakan bokapan ini untuk mengeksplorasi karirnya. Simak video berikut ini ya. Nah, langkah pertama dalam penggunaan bokapan ini yaitu siswa mengambil kotak yang berwarna hijau. Nah, di mana kotak yang berwarna hijau itu yaitu berisi sekolah lanjutan. Nah, karena bokapan ini dibuat khusus untuk tingkatan SMP ya. Nah, selanjutnya di kotak paling bawah yang warna pink ini tuh berisikan jurusan kuliah, dan kotak yang warna kuning ini berisikan profesi. Nah, lanjut saja kali ya ke praktek penggunaan bokapan bagi guru BK pada proses layanan bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama, siswa itu mengambil kertas yang ada di box warna hijau. Oke. Nah, jadi box ini terdiri di isinya itu ada kertas ya. Nah, ternyata kertas yang diambil oleh siswa itu ada sekolah lanjutan tingkat SMA. Nah, karena kan SMA itu biasanya itu meneruskan ke universitas ya. Nah, selangkah selanjutnya siswa itu diminta untuk mengambil kertas yang ada di box warna pink, yaitu mengenai jurusan kuliah. Oke, bisa dibuka. Oke, kertas yang diambil oleh siswa yaitu S1 Ekonomi. Nah, jadi siswa itu bisa sekolah ke SMA dan mengambil jurusan IPS. Nah, setelah mengambil jurusan IPS, nah, si siswa tersebut tuh bisa melanjutkan ke universitas dengan mengambil jurusan S1 Ekonomi. Nah, itu langkah-langkah cara penggunaan bokapan dalam proses bimbingan karir oleh guru BK. Oke, kita lakukan sekali lagi ya penggunaan bokapan ini. Nah, sebelumnya saya minta siswa untuk mengambil kertas yang ada di box warna hijau ini, yaitu mengenai sekolah lanjutan. Baik, kertas yang diambil oleh siswa yaitu SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, karena SMK ini biasanya siswanya itu disiapkan untuk kerja, jadi kita langsung arahkan ke box yang berwarna kuning, yaitu mengenai profesi. Silakan ambil. Oke, kertas yang diambil oleh siswa yaitu programmer. Nah, jurusan-jurusan yang ada di SMK itu kan banyak ya, ada AP, TKJ. Nah, jadi siswa apabila ingin melanjutkan sekolah ke SMK bisa mengambil jurusan TKJ, dan nanti apabila sudah selesai bersekolah bisa berprofesi sebagai programmer. Nah, meskipun SMK ini itu sekolah kejuruan dan siap untuk bekerja, tapi siswa dari lulusan SMK juga bisa melanjutkan ke universitas. Nah, karena tadi profesi yang diambil yaitu programmer, jadi siswa tersebut itu bisa mengambil jurusan teknik informatika pada saat kuliah di universitas. Mungkin sekian cara penggunaan bokapan atau box karir masa depan dalam proses pemberian layanan BK. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.